Puskesmas Kelurahan Jembatan 5 Aibtu Suparno bersama dengan 3 pilar melaksanakan kegiatan sambang ke Taman Anak-anak yang berada di Kelurahan Jembatan 5 Tambora, Jakarta Barat. Hasil monitoring dari giat sambang ini adalah bahwa pada awalnya lokasi tersebut merupakan lokasi yang kumuh dan tidak tertata. Namun kemudian oleh ketua RW setempat dipugar menjadi taman anak-anak. Dalam giat ini, Aibtu Suparno didampingi oleh Babinsa Serma Yusuf, Kasat Gaspol PP Safaridin Sitompul, serta ketua RT 13 dan RW 6. Dari Jakarta, Aibtu Suparno, Tribrata TV, salam Tribrata.